pada hari Minggu kutu ayah ke kota. These two humans are so crazy. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini kita mau makan siang atau we take lunch. Tapi ini cuacanya itu habis hujan teman-teman. Jadi Hong Kong itu beberapa bulan memang selalu hujan ya Jennifer. Is it? Yes. Selalu hujan dan kita selalu terisolasi di rumah, tidak bisa kemana-mana. Cannot, this is spicy. You want? No. You want? No. Nah, jadi untuk siang hari ini kita makan ditemani hujan teman-teman, dan view-nya kalian bisa lihat di belakang kita. Ini tuh view kalau misalnya habis hujan. Ayah pada. Terus di video kali ini. Pada hari Minggu kutulu ayah ke kota. Naik kemah istimewa ku duduk di muka. Ku duduk di samping paku siang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Suara sepatu kuda. Di Genevieve hari ini mau belajar lagu Indonesia teman-teman. Dari beberapa hari yang lalu sih sebetulnya dia sudah belajar, cuma belum begitu hafal. So menu kita hari ini adalah dia makan ikan belut Jepang, kemudian bagi makan mie ayam, tapi karena di dapur kita nggak ada sayur, jadi kita nggak makan sayur hari ini. Bokeh belum belanja teman-teman. Nanti belanja sekalian nganterin dia les. Buku tuh ayam cebokan. Hai. Duduk di muka. Kududuk. Di samping paku sing yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Ini adalah minggu ini mie ayam ketiga kalinya untuk Boke Meme. Selamat makan sih, selamat makan everyone. Selamat makan everyone. Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal 3 hari Boke makan mie ayam loh teman-teman. Kalau misalnya kalian nonton vlog sebelumnya, mungkin kalian tahu lah ya. Ini mie ayam ketiga minggu ini. Karena lagi nggak tahu kenapa lagi pengen banget makan mie ayam. Dan suasananya kalian bisa lihat indah banget teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Dia itu lagi suka banget lagu anak Indonesia yang berjudul Pada Hari Minggu teman-teman. Makanya dia lagi belajar itu. Ya sayang ya. Iya sayang. Kita sayang. Pada Hari Minggu sayang. Is it? You like that song? Pada hari Minggu kutu ayat cepat. Biar pagi aku udah ngapa. Oke, kita lanjut makan dulu teman-teman. The wind is very refreshing. So annoying. Why? Why is so annoying? Because I hate the wind. Okay, so kita mau start, Boke mau start ngajarin dia lagi. Actually, we already, I'm already teach you for how many days for this song? 1 week. 1 week. 1 day. Oh, but today is the, yeah, pokoknya hari ini adalah apa yang ngajarin, yang betul-betul ngajarin dia. Okay, so Boke udah ngenalin lagu ini dari seminggu yang lalu, dan dia tertarik untuk
untuk apa ya, untuk belajar bisa menyanyikan lagu ini. So let's go sayang. Sayang, oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Pada hari Minggu kutu, ayahku kutu. Slow. Not too fast. Stop. 1, 2, 3. Pada hari Minggu kutu, ayah ke kota. Naik doa istimewa, duduk di muka. Duduk di samping lagu, siang sama kerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Satu, dua, tiga. No, you want the badak one. 1, 2, 3. Badak hari Minggu kutu, ayah badak. One more time, please. Do it properly this morning until now, you know. 1, 2, 3. Stop it. 1, 2, 3. What's this? My food, right? 1, 2, 3. Pada hari Minggu kutu, ayah ke kota. Naik doa istimewa, kududuk di muka. Kududuk di samping kaku, siang sedang kerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Suara sepatu kuda. Kenapa? Tuk-tik-tak-tik-tuk again. Tuk-tik-tak-tik. Eh, what are you doing? Kenapa? Okay, last one. Okay, now this gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul. You are the one. Assalamualaikum. Crazy. Jadi bahagia itu sederhana ya teman-teman. The best thing, these two humans are so crazy. Pada hari Minggu kutu, ayah ke kota. Adewa isimu wangi kecimu cak. Gududuk samping. Pada hari Minggu kutu, ayah ke kota. Naik kawai semua ini.
Ku duduk di muka, ku duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya. Suara saya mengajarnya.